Bertepatan dengan hari jadi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia ke-65, PBSI melepas 20 atlet yang akan berlaga di ajang Thomas dan Uber Cup 2016 di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur, Senin siang. Dari segi persiapan, tim Thomas dan Uber Indonesia tahun ini tidak memiliki waktu persiapan yang panjang seperti 2 tahun yang lalu. Hal ini dikarenakan pemusatan latihan tim beririsan dengan persiapan menuju Olimpiade Rio de Janeiro. Banyak ya, kita udah 14 tahun nggak menang di Thomas Cup, udah lebih dari itu untuk Uber Cup, tapi Thomas Cup ini mudah-mudahan kita bisa seperti yang kita lakukan di Hyderabad lah beberapa bulan yang lalu, dan ini akan menjadi bekal untuk ke Rio nanti di bulan Agustus. PBSI menargetkan tim Thomas mampu meraih kembali lambang supremasi kejuaraan dunia beregu putra tersebut. Di grup semua merata ya, jadi dari India, Hong Kong, Thailand, semua bagus-bagus. Jadi ya satu demi satu lah kita fokus dulu lah. Sementara tim Uber yang tergabung dalam grup C bersama Thailand, Hong Kong, dan Bulgaria hanya ditargetkan lolos hingga babak perempat final. Saya pikir kita dengan nothing tulus begini, dan sekali lagi saya bilang kita punya tim kecil yang mungkin dipandang sebelah mata oleh tim-tim lain, tapi kita punya jiwa gede gitu loh untuk bisa mau menghadapi mereka. Dan pengalaman saya waktu 2008 juga kita dianggap sebelah mata, tapi kita bisa pergi lebih jauh sampai ke final. Jadi itu sesuatu hal yang ingin saya bagikan kepada teman-teman saya. Rencananya tim yang beranggotakan pelatih dan para atlet akan berangkat menuju Kunshan, China Rabu malam besok. Mereka akan bertarung mengharumkan nama Indonesia di Kunshan Sports Stadium, China 15 hingga 22 Mei mendatang.